Untuk cara cek percakapan atau obrolan WhatsApp yang sudah dihapus itu mudah ya teman-teman. Tapi sebelum kita bisa tahu isi chat tersebut, kita harus ini ya, memasang aplikasi di dalam HP tersebut. Jadi aplikasinya apa? Aplikasinya ini ya, Recent Notification. Jadi silahkan saja langsung ke Play Store-nya, kemudian di sini tinggal diklikkan aja ya, ini ya, Recent Notification, dan itu download dan install, oke? Jadi tujuan aplikasi ini kita pasang itu semacam backup ya. Jadi kalau nanti chat-chat itu hilang atau terhapus, nanti pasti ada di sini. Nah caranya, oke, ini langsung saja kita klik. Nah di sini kita akan melakukan settingan terlebih dahulu ya. Kemudian ini klik aja Get Started, Continue. Kemudian di sini klik ini checklist recent notification, izinkan. Kemudian ini tinggal di back, lalu ini klik continue, baru test notification. Oke, nah ini ya, jadi ini kita hapus aja dulu supaya nol ya, atau putih, tidak ada isinya sama sekali. Ini ya, kita buka lagi, jadi di sini kosong, nah ini dia. Nah ini untuk settingannya ya. Nah cara menggunakannya bagaimana? Oke, cara menggunakannya mudah ya teman-teman, jadi misalnya ada dua HP yang sedang melakukan percakapan, itu nanti komunikasinya ada di sini ya, terbackup. Jadi misalnya inilah ya, akan kirim chat ke WA yang sebelah. Misalnya tadi tulisannya, "Hai bro," gitu ya. Kemudian dikirim, lalu ada acara enggak gitu ya. Ada acara enggak? Kalau enggak ada, keluar yuk gitu ya. Misalnya gini. Keluar yuk. Nah ini ya. Oke. Nah setelah itu dihapus. Nah ini dia. Artinya dihapus atau mungkin dibalas dulu gitu ya. Terserahlah bebas. Tapi di sini nanti ini buat backupnya yang tadi ya. Nah ini dihapus. Atau kita ilustrasikan dibalas ya. Nah ini kan di WA satunya ya. Nah ini kita balas. Ayo mana gitu. Oke, udah dibuat ini aja biar simple. Artinya di sini kan ada dua obrolan ya, dari si A dengan si B. Nah kemudian obrolan ini anggaplah dihapus ya. Oke, nah ini dia. Jadi misalnya ini dihapus. Oke, ini. Nah ini. Kemudian sama dari si B pun mungkin dihapus juga ya. Oke, nah ini, jadi ini fleksibel ya, mau dihapus salah satu atau buat semua orang sama aja ya, nah ini. Oke, kemudian kita pengen tahu nih, chat apa saja sih yang sudah dihapus tersebut, nah jadi masuknya dia ke sini. Nah ini ya, jadi di sini ada dua percakapan, dari atas nama Dini sama Nopi ya, jadi ini obrolan dari si A si B. Jadi semua terrecord di sini ya. Baik itu ini dihapus sama yang di sini dihapus, itu terbackup di sini semua. Jadi ngeceknya kayak gitu ya teman-teman, kalau mau nanti tahu isi chatnya apa saja sih, kan karena mungkin butuh ya suatu saat gitulah. Oke, gitu ya caranya, mudah. Selamat beraktivitas. Terima kasih.